Halo, Sobat Kim Ketengahan, selamat pagi, semangat pagi, keep at home, keep moving, stay at home. Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya meniup balon foil atau balon ulang tahun. Sebelum saya memberikan tutorialnya, akan lebih baik jika teman-teman klik like and subscribe tombol di bawah. Mungkin informasi-informasi yang saya sampaikan itu tergolong sederhana, cuman insya Allah akan berguna di kemudian hari. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini lebih ke pengalaman saja. Jadi kemarin ceritanya kan kakak atau geseng itu beberapa waktu ke depan akan ulang tahun, dan bundanya atau ibunya geseng itu pengen membelikan atau membuat acara kecil-kecilan dengan membeli balon aluminium foil semacam ini. Sempat kami kebingungan, dan kami akan membagikan kebingungan kami itu gimana sih caranya. Jadi kemarin itu sempat pengen nyari tukang tambal ban untuk ngisi itu, ngakali juga pakai semprotan itu ternyata sulit, dan akhirnya ketemu metode itu sederhana sebenarnya seperti ini. Jadi di setiap aluminium foil balonnya itu ada semacam katup, semacam ini katup ya, valve itu tulisannya. Inilah jalannya, senjatanya sederhana, hanya pakai sedotan ini, seperti ini ya, pakai sedotan kita cari jalannya. Kita tiup, ambil nafas yang dalam, tiup gitu aja. Oke ya, ini meskipun kita lepas itu nanti tidak akan keluar anginnya karena ada katupnya tadi. Ini kita lepas dulu aja, jadi tidak perlu menali atau mengikat, jadi sudah bisa langsung seperti ini ya. Jadi sangat sederhana sekali sebenarnya kalau tahu caranya, kalau nggak tahu ya repot. Jadi tetap ikuti informasi kami, jadi informasi sederhana insya Allah kami sangat bermanfaat. Nah, terus bagaimana sih cara mengempeskannya juga nggak susah, cuman juga harus hati-hati karena kadang katupnya itu ketika kita salah mengkondisikan itu juga akan bisa rusak. Dan jangan dicoblos-coblos, nanti nggak bisa dipakai, mungkin dikempeskan dengan bantrak atau semacam itu ya nggak bisa. Ini agar bisa digunakan lagi ya, dikempeskannya ya sama, jadi katupnya kita buka pelan-pelan ya, pelan-pelan aja, kalau membuka itu kurang pelan, agak kita tiup. Susah sih sekarang ini katup sampai nanti ketemu klepnya yang buka. Lebih mudah meniupnya daripada melepaskannya. Oke ya. Macam ini, nanti kalau sudah kempes, tinggal kempeskan aja. Oke, simple. Jadi masih bisa digunakan kembali. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini terkait dengan kegiatan kita hari ini. Stay at home and keep moving. Tetap berkarya di rumah aja. Semoga virus atau wabah COVID-19 ini segera berakhir. Oke, jangan lupa klik
subscribe dan share informasi ini, simpan informasi-informasi semacam ini, insya Allah kedepannya akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.